minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Sebelum dia dibina tu nampak buruk. Apa benda lah bersepah, construction, jam. Sebab proses nak berjaya ni hodoh rupa dia. Success process is ugly. Stress. Kadang-kadang nak kena berubah macam-macam benda. Nak kena banyak involve duit. Nak kena invest. Sebelum nak dapat hasil dia. Then, dia dah siap. Yang mana yang genetik ni, keturunan dia lah yang datang ke LCC. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang? Dengar jelas tak suara? Jelas ke jelas suara, Sal? Dengar tak? Clear ke? Oh, hitam dia tak nampak. Apa tu? Oh, tak apa. Okay, ramai ni sini tengok dah masuk. Kita mantap. Design. Hai. Jelas. Alhamdulillah jelas. Okay, welcome semua yang belum kenal. Okay, salah memperkenalkan diri. Selama ni dia panggil Cik Sal lah apa semua kat dalam Facebook, kat dalam apa, kat dalam Shopee lah, dekat luar panggil, ada yang panggil Aish, apa semua boleh panggil lah, mana-mana you all senang. Okay, so hari ni saya memperkenalkan diri sebagai nama Sal. Yang biasa korang dengar, biasa korang tengok lah dekat mana-mana tempat lah. Okay, mana-mana media sosial selalu Sal akan perkenalkan diri sebagai Sal lah. Okay, yang di sebelah Sal ni adalah suami Sal, itu Hasnul. So, Sal kami itu berdua founder kepada Lalili lah. Okay. So, okay. Apa kita buat malam ni untuk apa? Kita jumpa malam ni untuk apa? Adalah untuk Lucky Draw Bling Bling August punya tahun 2023. So yes, untuk siapa-siapa yang bulan 8 ada buat pembeli yang buat pembelian Mr. Terapi dengan Mr. Cool. Okay, dua-dua ni tolong hadirkan diri cepat, okay. Sebab kejap lagi kita akan buat lucky draw, okay.
So sebelum tu saya nak tanya apa khabar semua? Nak panggil apa? Panggil Sal. Ah, panggil Sal. Okay? Okay? Ah, okay. Tolong panggil dulu siapa yang panggil kawan-kawan apa kawan-kawan kita. Kita yang dah beli ni. Okay, especially seller-seller kita kat sini semua, tolong perkenalkan diri korang. Okay, ramai juga seller-seller Sal. Bukan setakat beli dengan Sal je boleh boleh join Lucky Draw ya. Join dengan mana-mana tim bawah Laleli, keturunan Laleli, iaitu tim Wiza. Perkenalkan diri, tim Wiza, bawah Iza lah. Zatul Iza tadi tu. Okay, dengan siapa lagi yang join sekarang? Zaimira Nayan pun pun sama. Yang lain-lain, tolong perkenalkan diri eh korang. Nah. Okay. So manalah tahu kan you all duduk kat tempat dekat je dengan dia boleh COD. Tak payah nak nak ambil jauh lah daripada orang lain kan. So boleh beli direct dah dengan dia, okay. So kita punya jumlah nama sebenarnya banyak lagi. Tapi tak ramai yang daftarkan diri. So lebih kurang berapa je Hamdi? Silap. Untuk malam ni saja kita ada 50. 50 orang. 50. Yes. Okay. So pembeliannya lebih ratus-ratus tak silap Sal. Tapi yang memang nak join Lucky Draw kita hanya 50 orang sahaja. Okay. Ni Chris, hari tu Chris pernah menang kan? Chris pernah menang. Tahniah Chris. Okay, mana tahu malam ni pun sama. Okay. Yes. So doa banyak-banyak eh. Doa banyak-banyak. Manalah tahu rezeki you all. Okay, sebab betul. Setiap bulan kita memang apa? Memang sediakanlah 0.25 gram emas. Okay, ini emas real ya, emas tulen daripada Oro Design lah. Okay, ada sertifikat kelulusan semua, so memang trusted, dipercayai lah. Okay, nak masuk ni pun saya memang beli direct daripada dia. Okay, so siapa yang bertuah insyaAllah, kejap lagi kita akan mulakan lah. So sebelum tu lah, okay, kepada yang belum tahu lagi. Okay, tu ada Zai ada perkenalkan diri. Okay, semua Zai daripada ejen Kuala Nerang lah, Pokok Sena, Jiltar, Alustar semua dia boleh conquer lah. Langkawi pun dia conquer, okay. Yang lain-lain ada datang lah tak malam ni, seller-seller, mana-mana seller lah. Ejen Iza pun ada datang, okay. So sebelum tu lah saya nak memperkenalkan dululah kita punya Mr. Terapi. Jelas ke jelas ni? Jelas tak? Okay. Ini Mr. Terapi. Okay, ramai sebenarnya yang tanya salah dalam dekat Shopee kan. Dekat Shopee ada, dekat yang direct WhatsApp Sal pun ada. Ramai yang tanya. Okay, apa beza hijau dengan purple ni? Okay, untuk maklumat korang, start daripada bulan 8 tahun lepas lagi. Dah apa ni? Bulan 6 macam tu ke atas lah. Kita punya botol hijau ni dah tak ada tau. Okay, sekarang ni kalau ada yang botol hijau mungkin. Kalau ikut kan memang dah tak ada luput dah kalau ada kat luar botol hijau. Kalau ada masih ada lagi lah. Kalau ada juga yang dia kata belum luput apa semua lagi tu, maksudnya bukan real daripada Mikai punya lah. Okay, ada juga mungkin yang botol warna purple, kemungkinan ada juga. Okay, biasanya dia kemungkinan ada juga yang tiruan. Okay. Okay, selepas yang botol hijau, okay, botol hijau, HQ kita keluarkan botol purple ni. Okay, so kat mana-mana tempat biasanya ejen-ejen akan jual yang botol purple ni lah. So yang hijau ni kalau you tanya memang dah tak ada eh. Ini memang keluaran yang sebelum tu lagi. Yang sebelum-sebelum tu lagi kita ada botol putih, lepas tu ada salut warna hijau ni lah. Okay, dia botol warna putih dulu, lepas tu hijau. Okay, salah ada botol tu dan tak ada yang kat sini. Okay, so salah ada botol hijau ni je yang pernah ada. Ya bukan, maksud saya yang ada dengan saya sekarang ni. Okay, lepas tu kita ada botol purple. Sekarang ni dekat mana-mana tempat ada botol purple je. Okay, kalau yang biasa you all ada tanyalah kan, ada jual murah apa semua bawah 40 tu. Saya nak nasihatkan dekat you all, first ni punya tahun lepas warna hijau. Okay, kini dapat warna hijau. Sebelum ni warna putih tak ada lagi dengan sini eh. Okay, so yang warna purple ni biasalah kalau macam you all kan pernah beli tapi dapat harga murah.
Okay, kalau you all beli dapat harga murah, kalau ada apa-apa masalah lah, contohnya kan, masalah dia tak sesuai ke kulit, ada apa-apa jadi alahan ke, alergi ke, so kita tak tanggung ya, HQ pun tak tanggung sebab you all beli dengan harga yang murah. Sebab kita tak tahu harga murah tu adalah barang yang betul daripada daripada HQ Mikai ke ataupun barang ciplak. Kadang dia ada refill balik. Kadang dia ada botol-botol macam ni, dia refill balik lah apa semua. So kita tak nasihatkan you all untuk beli barang-barang yang memang harga murah. Okay, sebab kita jadi apa-apa kita tak, kita HQ semua, agent-agent semua tak akan bertanggungjawab lah. Sebab beli barang yang memang bukan, kita tak pasti kesahihan dia daripada mana. Okay, so kalau you all nak selamat, belilah dengan agent-agent ataupun seller-seller yang memang trusted seller. Okay, memang daripada HQ, daripada Mikai. Antaranya boleh dapatkan daripada seller-seller sel yang ada kat sini lah. Okay, Zai, hati ni pun antara seller kita, dia duduk kat Johor. Okay, yang mana yang seller-seller kat sini boleh munculkan diri lah kalau you all ni. Bagi link. Nanti bagi link apa semualah. Masa warna putih jadi customer je. Ada customer sebab kita punya seller semua ni, so dia tahu tau AO ni sejarah dia. So you all pun boleh tanya dia lah sebelum you all nak beli AO ni, you all tanya story dia. Daripada botol warna apa ke warna apa. Sebab dia orang ni seller ni daripada lama-lama. Asalnya daripada pengguna macam Sal. Macam you all tengok video tadi tu kan. Sal pun adalah pengguna sebenarnya. So daripada pengguna kita orang masuk jadi pengguna, daripada pengguna kita orang naik jadi seller. Jadi seller yang dropship, naik ke bronze agent lah, naik ke stockist. Sekarang naik ke stockist lah. Okay. So B, ada apa-apa nak ni ke sebelum kita mulakan? Korang dah nak mulakan ke mas, nak tunggu lagi 2-3 minit? Ada lagi tak kawan-kawan yang nak join, tak sempat join lagi? Adakah terlambat ke apa ke? Ada yang terlambat ke apa ke? Kan? Kita bagi masa sekejap. Kita bagi masa 2 minit. Sebelum tu kita dah ada berapa bulan eh? Berapa bulan kita? Daripada bulan 6 eh? Bulan 6 macam 6, 7, 8. Kelima dah lah. Bulan 5 kita start bulan 5. So yang pertama sekali kita tahniah dekat Izzatun Nadia. Izzatun Nadia. Ini April daripada April. Daripada April lah. Daripada April Izzatun Nadia. Lepas tu Suriana. Kemudian Christina. And then Siti Hosna. Okay. Tahniah kepada 4 orang yang dah menang ni. Menang emas yang bernilai 100 lebih lah. Sekarang ni nilai emas dah harga dia tinggi dah. Okay. Hai Max Mi, Max Mi Remy. Nak panggil apa ni? Panggil Max ke? Max Mi Remy. Nak panggil apa ni? Nama style ni. Okay. So mungkin cerita pasal peraturan, bukan peraturan, cara nak buat lucky draw ni macam mana? Okay, kita akan buat lucky draw, kita akan panggil, biasa kita panggil lima kali ya? Lima kali. Biasa Sal panggil lima kali lah, kadang Hasnul dibuat sendiri, biasa dipanggil, mungkin ada yang tiga, lima kan? So kali ni kita akan panggil lima kali nama, bila nama you all naik, kita akan pusing roda. And then bila satu kali nama naik, kita akan panggil selama lima kali. Kalau tak ada juga, kita akan proceed kepada customer lain lah. Okay? Yeah. Sebab kita nak customer yang ada kat sini yang menang. Okay? Sebab you all dah susah payah join dengan kita. So kita nak you all yang menang. Okay? So kita dah mungkin dah boleh mula sekarang lah. So. Boleh eh? So okay, kalau korang ready boleh tak tolong saya? Tolong komen ready dekat situ. Okay. Saya nak tengok berapa ready, dan juga kalau yang belum share, minta tolong bantuan sangat-sangat. Minta tolong sharekan live ni, share je. Jangan banyak-banyak sangat, nanti korang kena block pula kan. Buat 1-2 pin pun okey dah. Okey dah ready, semua ready. Zai ready, Tini ready. Ready, yang lain pakai yang lain. Cepat ramai-ramai ready, mana kita start ni. Ready ni yang nak hadiah tu. Bakal-bakal ni mana ni? Bakal-bakal penerima hadiahnya. Dah ready ke belum?
Kalau belum ready lagi, saya ambil masa sekejap bagi korang ready dulu. Fazlina ready, Chris ready, okay, Max ready. Shazana ready, Hanisa ready. Welcome semua, apa khabar semua? Yeah. So okay, nama yang saya akan panggil tu adalah nama yang korang register tau dekat dalam link lucky draw tu. So ada tak yang kat sini yang dah masuk tapi belum tulis pun dalam link tu? Ada tak yang masih belum Nanti tulis? Kalau korang kesian, korang tunggu dari awal sampai habis tapi tak tahu yang korang kena masukkan dalam link, nama korang tak ada, penat je kan? Okay. You all ada tak join dekat dalam group? Group kelab, dekat di Telegram tu. Yes. Kelab petua nasihat. Kat situ kita akan maklumkan lah. Contohnya bila apa nak start, bila dah nak mula kita punya lucky draw ni. Kita akan bagi tahu secara berperingkat lah untuk supaya you all dapat join link ni. Okay. So korang tolong masuk pada yang belum masuk sebab ini lokasi untuk kita update lah. Sebab kita tak nak korang termiss kan Lucky Draw punya session ni. Okay, boleh dapatkan link kita masukkan link. So siapa yang belum masuk lagi boleh dipersilakan untuk masuk lah. Yes, so saya dah letak link kat situ. So korang boleh yang belum masuk join group Telegram tu, tolong masuk. Duduk dekat situ pula. Masuk kat situ supaya senang kita nak update bila untuk next time kalau you all dapat join lagi sekali, so kita akan maklumkan lagi kat situ. Macam tu senang sikit kan. Okay, Fazlina dah ready, Atira dah ready. Okay, jom kita mulakan sekarang. Okay, kita boleh start So kita tak apa, kita pun tak nak masih masa korang banyak. Nombor pun dah makin naik tu, okay lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap saya akan share satu screen. Alright. Okay, boleh nampak ke skrin saya ni? Letak gambar kita. Cuba komen kat situ, boleh nampak ke kita punya skrin? Kalau nampak, komen nampak eh? Ambil kecilkan sikit kepala kita di bawah. Alright. Nampak? Okay, Fazlina nampak. Nampak, okay, thank you, thank you. Okay. Yang penting korang nampak sebab kalau panggil nama tak jelas ke, tak nampak ke, manalah tahu kan? Okay, so get ready. Kalau ramai orang yang kita nak tu ada dalam ni, insyaAllah cepatlah session kita ni habis. Okay. So saya pun tak nak ambil masuk korang nama. Okay, so bismillahirrahmanirrahim dengan umul kitab Al-Fatihah dulu and next is the A'udzu minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malikil yaumil akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Okay, dengan lafaz bismillah kita akan mulakan spin yang pertama untuk lucky draw building ayat ketahlil bulan Ogos. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok siapa yang kena. Nur Intan Syafinas binti Abdul Halim. Kamu Halim juga tu. Aduh, anak saya ni. Under team Iza, under customer Iza. Customer Iza. So sila munculkan diri sekarang. Ada tak? Saya panggil apa? Intan satu. Intan Syafinas. Intan dua. Dua. Alah, kenapa Alah tu? Intan tiga. Intan Syafinas tiga. Intan Syafinas empat. Intan Syafinas lima. Tak ada. Ada tak? Tak ada. Kalau okay, ada saya tunggu dulu, takutlah korang punya ni. Ni sahut sekejap. Tak boleh, kita dah bagi lima. Takut diorang lambat. Ada tak? Okay, next. Oh, tadi dah panggil. Maksudnya memang tak ada lah. Okay, kalau tak ada kita next lah. Rezeki yang lain lah Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Kita putar. Nur. Salah. Siti Aminah binti Tukiman. Ini kasi boleh lili. So, Siti Aminah. Aminah satu. Siti Aminah. Aminah satu. Aminah dua. Aminah dua. Aminah tiga.
Mana ni? Tak ada siapa muncul ni. Siti Aminah. Masuk. Empat. Nanti kejap eh. Siti Aminah lima. Okay, next. Okay, tak ada. Next. Doa banyak-banyak, doa banyak-banyak. Ni macam macam ada nampak ni. Ha, tu Sakina binti Muhammad Sa'ad. Izin customer Nur Safira Izzati binti Mat Yusof. So Sakina, munculkan diri anda. Sakina satu. Nampak, eh? Sakina satu. Cepat. Sakina dua. Ya, saya. Sakina nanti share pengalaman macam mana Sakina boleh jumpa AO W Mr. Terapi dan macam mana teringin nak mencuba dan apakah hasilnya. Okay, share yes. Tau. So terima kasih kepada Tanya kerana kepada Sakina Tanya. Saya tak apa tadi. Tengok dia punya. Zati punya customer. Zati punya customer. Yes, saya tidak Zati punya customer. Dia beli apa? Mr. Cool ya? Mr. Cool. Mr. Terapi. Okay, Mr. Cool. Mr. Cool pun tak kurang hebatnya korang. Okay. Mr. Cool pun best. Kalau korang kena dengan Mr. Cool ni, malam memang tidur lena. Confirm. Mungkin ada yang tak pernah tengok Mr. Cool. Siapa yang tak pernah tengok Mr. Cool, inilah Mr. Cool dia. Dulu Mr. Cool warna ni. Tapi ada lagi yang tak nampak. Okay. Mr. Cool warna ni. Okay, boleh. Besarkan. Okay, Mr. Cool dia warna ni. Sebelum tu ada lagi colour lain. Ya Allah, memang banyak perubahannya. Kita banyak tukar baju. Sebab HQ banyak buat perubahan ni. Sebab dia, apa panggil? Dia nak bagi dia punya design tu makin lawa lah kan. Dia nak ubah ikut perkembangan semasa macam tu. Yes. Okay, so dia banyak tukar baju lah. Okay, dulu warna purple juga, tapi warna purple tu agak lain sikit. Kemudian dia tukar kepada warna pink macam ni. Tapi nama pun Mr. Cool tapi baju warna pink. So kita macam tak best lah kan, sebab orang lelaki pun tak berapa nak suka guna Mr. Cool sebab dia warna pink. So kita tukar kepada baju purple macam ni. So warna purple gelap. Okay. So yang ni memang alhamdulillah memang ramai bila yang especially lelaki dah mula nak mencuba. Dah mula nak mencuba. Sebab dia tengok yang ni dia dah tak malu dah nak pegang. Sebab dulu warna pink ramai lelaki tu dia semalu kan nak try. So bila dapat yang warna purple ni ramai yang cuba. And then especially kalau dia orang ni yang suka sport. And then kalau apa? Suka sport, suka main-main dekat petang-petang tu, suka bertani. Bukan bertani tu, maksudnya berkebun. suka buat kerja-kerja berat. Buat kerja-kerja berat lah, pergi site lah apa semua kan. Bila diorang guna ni, alhamdulillah lah. Diorang boleh malam tu, diorang tidur lena. Sebab diorang boleh sapu. Dan benda ni pun ada juga yang diorang sapu. Sel ada bagi sebelum ni dekat budak. Okay, dekat budak-budak sekolah yang dia ada olahraga tau. Dia ada olahraga, dia main olahraga dekat sekolah. Salah ada sponsor lah dekat anak-anak ni. Ramai lah, lebih kurang dalam hampir 30 lebih dekat 40 jugalah. And then bila dia orang main olahraga, terjatuh lah apa semua, kaki dia bengkak. Kaki dia bengkak, lepas tu urat dia rasa tegang, terik semua. Bila cikgu-cikgu dia sapu dekat area-area kaki lah, peha semua tu, Dia kata balik rumah dah tak bengkak, dia kata. Walaupun keadaan masa tu tiba-tiba tegang, kaki bengkak apa semua, tak boleh nak lompat kan. Lompat tinggi apa semua tak boleh masa tu. So bila diorang try ni, alhamdulillah. Anak-anak malam tu okey lah, boleh tidur lena. So bukan setakat untuk orang tua sebenarnya, tapi untuk orang budak-budak yang aktif. Olahraga semua, aktif bersukan pun boleh cuba, okey. So memang best. Kiska, kalau siapa ada pengalaman ni boleh share sekali lah untuk semua yang lain. Manalah tahu kan kita share pengalaman kita hari ni and then orang lain dapat apa manfaat dia.
So orang lain pun rasa happy lah nak guna, mana tahu dapat membantu dia pula. Okay, okay, so ku Sakinah, ku Muhammad, tahniah ya. Kita so, ucapkan. Kita akan postkan. Fazlina Omar, tak apa, tak ada rezeki next time insyaAllah. Yes, tak apa, jangan risau insyaAllah. Kita buat setiap bulan eh. Bukan bulan ni sahaja. Kita buat setiap bulan. And then kalau ada beli combo hari tu, masukkan, boleh masuk juga nama untuk lucky draw menang, loket emas dan juga cash. Kita ada bagi cash juga. Tapi yang tu bukan dengan salah, dengan leader lagi atas, Atramon. Okay? Yes. Okay. Baca komen. Okay, so okay, ku Sakinah tadi kata produk yang terbaik dan berkesan. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih Izzati juga. Okay. Amin. Okay. So ada apa-apa pertanyaan tak setakat ni yang berkenaan dengan AOW dengan Mr. Cool? Kalau ada pertanyaan boleh, bolehlah PM dengan leader-leader kita kat sini. Okay, tanya dengan seller-seller kita. And then ada apa-apa lagi tak? Tak ada apa, tu saja. Nanti kita akan kepada pemenang, kita akan postkan direct ke rumah Sakinah lah. Direct ke rumah Sakinah. Yang tak menang jangan sedih. Jangan sedih, insyaAllah rezeki tu betul. Allah. Betul, yang tak menang jangan sedih. Sudah tertulis. Kan nanti mana tahu next pula ada rezeki korang. Fazlina, insyaAllah mana tahu rezeki nanti. Rezeki nanti. Ya, bulan ni beli lagi. Betul, bulan ni beli lagi. Kalau beli combo insyaAllah mana tahu benda loket emas pula lepas ni. Okay, yang bestnya so korang yang beli dengan ejen yang korang beli sekarang, jangan tinggalkan diorang. Follow rapat-rapat. Bukan satu je, ada lagi lucky draw. Kalau korang nak tahu, tanya dengan seller korang dia akan sampaikan. Kalau tak, melepas. Okay, so dia banyak kali boleh masuk nama banyak-banyak kali. Betul. Kalau korang beli satu bulan tu mungkin 2-3 kali, nama korang akan keluar 2-3 kali. So possibility untuk menang lagi tinggi. Alright? Dengan sell ataupun dengan seller-seller yang kat sini ni, korang boleh beli satu botol pun dia dapat masuk nama tau. Bayangkan kalau korang beli dalam sebulan tu, korang beli 2-3 botol, dapatlah 3-4 nama. Okay? So memang 2-3 botol tu dalam order berbeza lah. Kalau korang order satu order tu, dia kena satu nama lah. So kalau order 2-3 kali, korang akan dapat nama 2-3 kali. Itu maksud saya lah. Bukan order 5 botol dapat 5 nama dia order 5 kali. 5 kali order. Yes. Takut nanti tersalah pula Salah faham pula. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya dan Sal. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa korang waktu cuti ni. Teruskan memakai Mr. Terapi, dan kalau boleh saya suka sangat kalau korang boleh share korang punya pengalaman. Share tag Lalali pun tak apa, letak dekat post Lalali pun tak apa, korang share dengan juga bagi tahu dekat leader ataupun seller korang masing-masing pun bagus juga. Dan kepada korang yang dah guna dan rasa nak dapat harga lagi murah, ada cara dia. Macam mana? Cara dia adalah dengan join team Lalali. Bukan setakat dapat harga murah korang dapat banyak benda-benda best lagi yang bila korang nak masuk kita akan cerita lagi lah, lagi detail. So boleh tanya dengan seller korang masing-masing kalau berminat untuk join jadi agent. This is the time. Sekarang memang sangat-sangat panas lah hot stuff sekarang. Mr. Terapi ni. Sekarang doa. Ni ramai tengah ni order sekali beribu-ribu lah keluar setiap hari. Yes. Okay. So memang memang hot stuff lah orang kata. Yeah, sebab sekarang ni ada kan kes batuk kokol lah apa semua betul, tu. Influenza lagi. COVID pun datang balik COVID pun ada lagi. So simpanlah sebotol kat rumah. Okay. Yeah. And then yang nak buat pendapatan memang sangat-sangat maksudnya memang masa yang tepat lah. Masa yang tepat lah untuk korang. Okay. Daripada korang guna saja, at least you all boleh share dengan jiran-jiran sebelah rumah. Okay. Dekat kawan-kawan office. Just tanya je diorang nak ke tak. And then you all boleh join dropship. Okay. 3 botol RM90 sahaja. Okay. Nak yang selebihnya kalau you all nak. RM25 pun boleh. Nak RM25 sebotol pun boleh. Tapi dengan join agent lah. Okay. Join agent minimum dia 10 botol RM250. Okay. Join takkan menyesal. Itu saya bagi tahu awal-awal. Okay. So saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Alright. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul ansur. Okay.
Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Azmina. Terima kasih Tini, terima kasih Iza, terima kasih Sakina. Terima kasih Benny, terima kasih siapa lagi nama ni? Bu Sakina tadi dah eh. Hani, Hanisa, Maxmi. Siapa lagi? Terima kasih. Hatira. Juliana, Julia, lah Wani, ramai ni, Sabira. Tak dekat handphone biasalah dia tak keluar kan. Terima kasih Chris. Sama-sama Iza. Okey, okay, bye-bye. Okay, assalamualaikum. Bye-bye, itu saja daripada kami lah. Assalamualaikum. Dan Lily, bye-bye. Yang tak chat tak sempat tu kita orang minta maaf lah, tak sempat sebenarnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.